Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Wah, kita kembali lagi adik-adik melanjutkan kisah pertarungan antara buaya dan singa. Wah, iya tuh adik-adik, singanya kasihan ya, singanya terluka ini, singa jantannya. Wah, jahat juga itu sang buaya itu. Wah, kasihan. Wah. Aku akan membalas dendam. Sepertinya saya tidak bisa memenangkan pertarungan ini jika kita dekat dengan laut. Bagaimana caranya? Kita harus memancing si buaya untuk mengikuti kita ke hutan jauh dari air. Iya, sayang. Kita akan memancingnya. Aku tak terima kekalahan ini. Aku tak terima kekalahan ini. Kasihan teman-teman itu. Wah. Sepertinya mereka sudah kembali ke hutan ya. Wah. Mereka jalan ke hutan teman-teman. Waduh, suratnya itu sepertinya. Teman-teman, itulah dia teman-teman, lihat itu buayanya. Wah. Aku yang memenangkan pertarungan ini. Aku dasar penguasa laut. Wah, sepertinya buayanya ingin kembali ke laut teman-teman. Wah, ayo kamu ke laut saja itu. Berenang sana, berenang, ayo berenang. Wah, teman-teman. Aku memanggil semua teman-teman penghuni hutan ini. Wah, aku meminta bantuan kalian. Berkumpullah semua. Bantuan itu teman-teman. Kita lihat ya, siapa-siapa aja yang datang teman-teman. Wah, ada yang datang tuh teman-teman. Lihat tuh teman-teman. Wah, ada yang datang itu. Siapa itu yang datang itu teman-teman? Wih, siapa ya itu? Wah, serigala datang ingin membantu sepertinya teman-teman. Wah, ada serigala itu teman-teman. Bahayanya ini teman-teman. Lagi teman-teman, siapa lagi yang mau datang ya teman-teman ya? Wah, siapa lagi? Ayo, itu ada lagi yang datang teman-teman. Wah, harimau. Wah, harimau datang juga teman-teman, ingin membantu. Wah, terlihat lagi teman-teman, apakah masih ada yang datang? Wah, siapa lagi ya para penghuni hutan ini? Kalian di mana semua? Wih, ada lagi teman, lihat itu dari depan teman-teman. Wah, ada semacam tutul keluar dari hutan teman-teman. Wah, mereka semua sudah berkumpul teman-teman. Ada apa ya? Wah, kita lihat dulu teman-teman. Apa yang sesing akan bicarakan teman-teman ya? Aku meminta bantuan kalian untuk mengalahkan si yang telah menggigitku. Wah, ya, hutan.